Terbukti dalam sebuah kitab yang namanya Duratun Nasihin, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Ada malaikat yang membisikkan Nabi SAW, lalu Nabi menoleh ke belakang. Eh anak muda, sini. Itu disuruh duduk di samping Nabi SAW. Kan di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq, di sampingnya ada Umar bin Khattab, di sampingnya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Itu digeser. Eh anak muda yang baru datang, disuruh duduk di samping Nabi SAW. Siapa dia? Mendapat kehormatan dan kemuliaan seperti itu. Setelah anak muda itu pergi, Nabi baru mengatakan, dia membaca salawat untukku yang belum pernah dibaca oleh orang lain. Ente baca sebanyak-banyak antum baca di yaumil jum'ah, di hari Jumat. Apa kata Nabi? Itu malaikat arsy, malaikat yang manggul singgah sananya Allah Subhanahu wa taala, itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bangun dari kepalanya sampai dihapuskan semua dosa orang yang bersalawat itu.